Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di channel Yandri Purwanto Seputaran Otomotif. Oke, kali ini saya akan sedikit mereview. Ini ada modifikasi Honda Tiger menjadi Jeep Style. Oh, ini hasil karya adik saya, teman-teman. Ini hasil karya adik saya, Erik Purwanto. Ya, ini hasil karyanya seperti ini. Ini modif Jeep Style, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan review, cari tahu bagian-bagian apa saja yang dirubah oleh modifikasi ini. Ini Honda Tiger menjadi Jeep Style. Oke, langsung saja kita dari depan ya. Dari depan, dari shock depan, ini memakai shock depannya Yamaha Vixen, teman-teman. Shock depan Yamaha Vixen. Ini Yamaha Vixen. Lampu sudah variasi double. Variasi double, teman-teman ya. Ya, ini penampakannya seperti ini bagian depan. Untuk bagian belakang shock mono. Memakai shock mono, teman-teman. Ini shocknya memakai shock Mega Pro Mono. Honda Mega Pro Mono ya. Nah, untuk pangkon, pangkonnya biasa sederhana pangkonnya, cuma langsung ke sasis bagian tengah saja ini ya. Nah, itu pangkonnya. Dan untuk arm, ini arm memakai arm variasi, teman-teman. Ini arm variasi seperti ini modelnya. Variasi yang sederhana, model kotak besar. Knalpot nih sudah racing knalpot. Ini knalpotnya racing sudah. Untuk ukuran roda-roda 17 tapak lebar, teman-teman. Yuk, sini tapak lebar. Bagian depan 120/70/17. Bagian belakang 150/60/17. Joknya ini jok Jeep Style, dan tangkinya juga lebar belakang. Lampu stopannya ini variasi, teman-teman ya, variasi LED. Dan ini lampu senya, teman-teman, kecil tapi sangat cerah nih. Lampu variasi depan ini dijadikan satu, teman-teman. Ini model variasi jadi satu. Nah, ini seperti ini, nampak gagah. Setang Scarlett model kayak gini ini. Terus lanjut kita ke untuk mesin tetap standar dari Tiger. Mesin standar dari Tiger. Dan untuk velg belakang juga ini tapak lebar. Ini kata pemilik mau dicat sendiri, dan kabel-kabel masih belum ditata, mau ditata sendiri juga. Di sini cuman pemasangan bodinya saja. Oke, untuk rangka ya, rangka orisinilnya Tiger, orinya Tiger ini enggak dirubah, tetap memakai yang ori. Bentuk belakangnya juga tetap ori, punya Tiger, enggak dirubah, cuman merubah bagian belakang saja ini, teman-teman ya. Bagian belakang sini saja, ini sasis yang melengkung ya, ini bagian ini saja, batasnya cuman segini. Nah, ini ya, ini kedepannya nggak dirubah, tetap memakai yang asli punya Honda Tiger juga, jadi tetap ori, cuman merubah bagian belakang saja. Dan dudukan tangki, nah ini dudukan tangki yang ori di sini ya, ini dipindah ke belakang kurang lebih 5 cm agak ke atas sedikit, untuk menyesuaikan dari bentuk tangki dan tidak ada barang yang geser dan aman bagian bawah. Ini karbu juga memakai karbu asli Tiger, karena mesin masih standar. Hostep juga ori punya Tiger. Oke teman-teman, cukup itu saja
untuk hasil modifikasi Honda Tiger menjadi Jeep Style. Ini semoga untuk teman-teman bisa bermanfaat ya. Ini hasil modifikasinya seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat Jeep Style Honda Tiger. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.